terima kasih, kau telah mencintaiku. Terima kasih, kau telah menyayangiku. Tetap di sini, temani aku. Oleh-olehnya jeru. Sepanjang hidup. Saya sudah dengar semua, saya sudah dengar semua. Enggak usah diceritain, saya sudah dengar. Hari Sabtu sudah saya perintah ke Menteri PU. Kemarin sudah sampai sana, tadi pagi katanya sudah mulai melihat lapangan, sudah ngukur, nanti sebentar lagi dikerjain. Ya. Nah, jadi di dalam kami mengantarkan oleh-oleh ini, mudah-mudahan dan kami harapkan Bapak Presiden kita memperhatikan kami, masyarakat desa yang 15, yang jumlahnya 6 desa, ditambah 3 dusun. Jadi kami harapkan benar bantuan Bapak itu agar desa kami bisa ada perubahan dari dulunya menjadi agak lebih baik. Oh, bujurnya gede-gede gitu ya? Enggak, ini langsung dimakan atau dibuat anu untuk buat langsung dimakan. Oh, langsung dimakan. Pas. Oh, wow, gede-gede banget itu. Oh, aduh. Nanti saya bagi dengan Pak Menteri PU nanti. Pak Menteri PU separuh, saya separuh. Saya separuh, saya bagi lagi dengan Pak Menteri lagi. Tuh, bagus, Pak. Bagus, memang gede banget. Hah? Nah, ini jernih, Pak. Bagus, gede banget. Oh, saya pikir jeruk. Oh, kalau ini jeruk bagus banget. Oh. Harapan kami, ya, agar Bapak Presiden khususnya dulu bisa tetap dibimbing Tuhan ke jalan yang benar dan bikin kesehatan. Agar dia tetap mampu untuk memperjuangkan masyarakat Indonesia ini agar bisa lebih berubah jadi baik. Ini nanti sampaikan ke petani, leh-leh sudah saya terima gantinya. Ya, yeah, maunya nanti sampaikan.